Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuka atau mendownload file dari Google Drive yang dikunci oleh miliknya. Jadi kita hanya bisa melihat. Saya punya file di sini. Bukan file di sini. Isinya adalah file latihan soal AKM literasi SMA, MA, SMK. Kalau kita lihat dari alamatnya di address bar ini, kita hanya diberi akses view atau melihat, sehingga kita tidak bisa mendownload. Di sini tidak ada pilihan download, pilihan apa print pun yang terkunci tidak aktif, jadi tidak bisa diklik. Kalau kita klik titik tiga yang ada di sini, tidak ada pilihan download, yang ada share, start, find, dan seterusnya. Jadi tidak ada sama sekali pilihan untuk mengunduh atau mengkonvertnya menjadi PDF misalkan atau di print, tidak bisa. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan untuk mendownload ini. Dan caranya cukup mudah. Kita hanya membutuhkan board, menekan tombol-tombol keyboard tertentu, dan nanti ada kode yang harus dicopas, copy paste. Baik, kita mulai saja di sini. Karena kita sudah punya salinan literasi SMA SMK. Baik, caranya yang pertama kita tekan tiga tombol sekaligus. Yang pertama adalah tombol ini, control, yang berikutnya tombol shift, dan satu lagi adalah tombol J. Tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi, kita tekan control, shift, dan J. Baik, kita langsung coba. Dia akan muncul seperti ini. Otomatis kita akan diarahkan ke konsol di sini dan akan muncul pesan-pesan seperti ini. Nah, berikutnya kita harus copaskan satu kode khusus untuk membuat file ini bisa di-download. Di sini sudah saya siapkan dia kodenya. Nanti kode ini akan saya bagikan di deskripsi supaya bisa silakan langsung dicopas dan dimasukkan ke tab yang tadi. Oke, kita langsung pilih saja semuanya, kita kontrol A semuanya, kemudian copy, kontrol C, kita masuk ke file yang tadi di browser Google Drive, dan kita tempelkan, paste, control P. Nah, ini akan otomatis muncul copasan tadi yang sudah kita copy di bagian ini. Nah, ini kode HTML untuk membuat supaya file yang kita buka ini bisa kita download. Nah, yang berikutnya yang kita lakukan adalah letakkan kursor di bagian akhir, di paling akhir kode ini. Dan setelah itu kita pencet tombol enter dan biarkan sampai selesai. Nanti otomatis si sistem browser ini dia akan mendownload file yang sudah diambil. Baik, kita pencet enter, biarkan sampai selesai. Nah, otomatis dia akan sebelumnya sudah di sini, berarti ini sudah masuk ke komputer kita. Sekarang coba buka ya. Ya, di sini sudah muncul. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang hasil downloadannya tidak sama atau
tidak utuh, tidak semuanya terdownload. Kalau kita lihat di sini ada 74 halaman, sedangkan di file yang kita buka ini tadi ada 28 halaman. Jauh sekali kan? Nah, caranya bagaimana? Caranya sebelum kita copy-kan, kita ulang lagi, kita tutup lagi ininya. Sebelum kita ambil downloadannya, kita pastikan kita scroll dulu ke bawah file ini sampai halaman terakhir. Pastikan semuanya terbuka, jadi tidak ada file atau tidak ada halaman yang hilang. Kita scroll semua sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwa halaman-halaman ini sudah disimpan oleh browser kita. Terus sampai halaman paling akhir. Kan kadang-kadang kalau kita ke halaman, dia agak loading dulu, kemudian muncul. Kita scroll lagi, biarkan dia loading. Terus sampai ke halaman paling akhir. Misalkan seperti itu seterusnya. Sekarang kita sudah sampai di ujung halaman, di halaman paling akhir. Nah, kalau kita sudah sampai ke bagian paling akhir, baru kita lakukan tadi. Ctrl, Shift, dan Shift. Tadi, kita ulang lagi. Terus. Ini Control Shift Shift seperti ini, kemudian kita copykan tadi kodenya dan enter. Kita tunggu sampai selesai, kemudian ya sudah terdownload. Sekarang kita buka file yang baru kita download. Kita lihat. Ya, di sini ada 75 halaman. Wah, lebih satu ini. Halaman apa yang berakhir? Coba kita lihat. Oke, semua halaman ada. Oke. Oke, ya. Ini semua halamannya ada semua. Ternyata ada tambahan satu halaman kosong. Jadi sama dengan nyata dia ada 74 halaman. Halamannya terakhir kosong tidak ada di sini. Nah, ini berarti sudah kita download semuanya. Sama dengan file aslinya. Itulah cara kita mendownload file atau dokumen dari Google Drive yang dikunci oleh pemiliknya. Kita hanya punya akses view dengan tidak tidak perlu menghack akun pemiliknya, kita bisa mendownload file dari Google Drive yang dikunci oleh pemiliknya. Itu saja untuk kali ini, kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sama saya, dan kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.